Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, guna meningkatkan kesejahteraan para guru, seluruh guru honorer TK PAUD di Kabupaten Oku berharap bisa diangkat menjadi ASN dan P3K. Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia atau IGTKI PGRI Oku, Lilia Evrita berharap guru honorer TK PAUD bisa diangkat menjadi ASN dan P3K. Hal itu disampaikan Lili saat HUT IGTKI ke-73 yang digelar di gedung SKB Oku. Hingga saat ini, kesejahteraan guru IGTKI Oku masih sangat memerlukan perhatian, mengingat masih ada honor para guru IGTKI yang masih belum memadai. Kadisdik Oku Topan Indra Fauzi berharap, di TK juga ada guru P3K, pihak Disdik Oku akan terus berupaya untuk mewujudkan hal tersebut. Dikatakan bahwa setiap tahunnya ada sekitar 100 hingga 200 guru yang pensiun. Jika dalam 5 tahun tidak ada pengangkatan, maka guru di Oku akan habis. Terus di TK yang 73, semoga ke depan akan lebih baik lagi dan melaksanakan kurikulum merdeka, bahwa sekolah ini merupakan pendidikan menjadi bagi istri lanjutan nantinya sebagai generasi emas dari usia dini inilah maka kita bentuk. Tadi kan Bapak kan sempat menyinggung masalah tentang pengangkatan guru. Mungkin di TK itu seperti apa? Ya, mudah-mudahan nanti di TK juga ada ketingkatan. Sekarang sudah ada belum? Itu kita usahakan agar sudah kami jelaskan tadi bahwa Oku ini paling tidak 1 tahun 1 sampai 200 orang yang pensiun. 1 sampai 200 orang per tahun? Guru. Iya. Pada kesempatan itu juga, mantan Kepala Dinas Pariwisata Oku ini mengucapkan selamat HUT IGTKI ke-73. Dari Kabupaten Oku, Ari Pranika, PAL TV.